digital ya, sampai menuangkan contoh-contoh tabel-tabel apa statistik terkait satu produk, bagaimana si produk itu diuji gitu kan. Betul. Tetapi saya belum sempat karena cari-cari data hasil penelitian R&D ternyata emang susah banget. Iya, nggak banyak. Cari betul. Yang berbahasa Inggris aja susah, nggak dapet. Ada kalau Pak Unang Wahidin, Ketua Sarwidaya, beliau pakai R&D. Disertasinya. Kalau yang ini, yang pendidikan memang banyak. Banyak banget. Ya. Tapi yang bidangnya ekonomi masih jarang ya. Jarang. Iya. Oke, itu lanjut. Istilahnya dapurnya perusahaan kan ya. Iya betul. Oke. Sedikit ada. Bukan sedikit sih, memang ini pedoman kita Al-Qur'an. Jadi wajib ada Al-Qur'annya pertamanya. Ada satu ayat yang terkait tentang R&D ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqtali fi ma ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya bisa dibaca, tapi intinya bahwa sekalipun kita sebagai manusia itu bertugas mempunyai misi untuk beribadah dan menjadi khalifatullah gitu kan. Tetapi Allah menyampaikan jangan sampai kita melupakan bagian kita di dunia, karena dunia itu menjadi tentunya walaupun sebentar gitu kan, dan walaupun sedikit dibanding akhirat, itu penentu bagaimana nanti kita di akhirat gitu. Dan berbuatlah